Gegara konten ini, kini kata BPJS trending di Twitter. Dalam video tersebut, terlihat seorang nakes pria membuat video dengan dua petugas puskesmas lain. Video pertama menjelaskan bagaimana para petugas ini senang jika ada pasien umum. Mereka berjoget bahagia saat ada pasien umum masuk. Ketika ada pasien umum, tulisnya. Kemudian ia membuat video perbandingan saat ada pasien BPJS masuk. Saat ada pasien BPJS, mereka akan merasa malas dan lebih memilih tiduran atau main HP. Tampak seorang nakes pria tiduran di atas meja, sedangkan dua wanita lain asyik main HP saat ada pasien BPJS masuk. Hal itu terlihat dalam video berjudul, "Ketika Pasien BPJS Masuk." Salah satu sosok dalam video nakes viral tersebut pun dicari-cari oleh warganet alias netizen, yakni pria bernama Rinto. Adapun Rinto nakes pria ternyata aktif di TikTok lewat akun @rintobelike2 kerap mengunggah konten di Puskesmas Lambunu 2. Salah satu yang disorot adalah konten Rinto yang nge-fake diduga di ruang pemeriksaan.